tanah air Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Saya adalah dosen dan sekaligus dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Saya dilahirkan di Purwokerto pada tanggal 14 Mei 1971. Pendidikan saya dimulai dari S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, dan saya melanjutkan S2 dengan Prodi Magister Manajemen di Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang dan dapat beasiswa dari Ford Foundation waktu itu. Selanjutnya, alhamdulillah dengan kerja keras dan ketekunan, akhirnya saya mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenristek Dikti pada tahun 2010. Saya dikirim untuk pendidikan S3 saya di jurusan manajemen konsentrasi sumber daya manusia di University of New England, Australia, tepatnya di negara bagian New South Wales. Di S3 tersebut saya juga disupport oleh dana dari pihak pemerintahan Australia untuk menyelesaikan disertasi saya dan juga menyampaikan karya-karya saya di berbagai negara di dunia ini. Lebih banyak di sumber daya manusia dan semangat untuk hingga dasar hingga menengah atas. Dan saya berharap kuliah manajemen cinta tanah air ini dapat di atau berguna bagi masyarakat luas di Indonesia, bagi jajaran pemerintah pusat, daerah, bahkan sampai tingkat desa.
Dan tujuan akhir dari manajemen Cinta Tanah Air ini adalah bagaimana membangkitkan Indonesia yang saat ini sudah pada posisi yang mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus berjuang mengalahkan negara-negara lain dalam konteks membangkitkan Indonesia menjadi negara yang kuat dari sisi ekonomi, dari sisi politik, sosial, budaya, keamanan, dan lainnya. Konteks dari manajemen Cinta Tanah Air ini adalah bagaimana kita memplanning, mulai dari planning, organizing, acting, dan controlling, bagaimana mengelola semangat Cinta Tanah Air ini sehingga kita menjadi negara yang tidak kalah dengan negara lain berbasiskan Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara kita dan guidance kita, dan ini satu-satunya ada di dunia, hanya ada di Indonesia, dengan harapan bahwa apa yang kita tanamkan semangat Pancasila ini bisa mengakar mulai dari generasi yang paling muda sampai yang sudah senior, karena saat ini kita sudah terbawa arus globalisasi di mana banyak sekali benturan-benturan, terutama kita adalah sering terkontaminasi atmosfer otak kita dengan kapitalisme, hedonisme, dan lain-lain yang hanya fokus untuk materialisme kita, tapi tidak, kita tidak memikirkan cinta tanah air atau tidak memikirkan Indonesia sebagai tanah tumpah darah kita. Banyak kalangan muda maupun dari para generasi muda ini sudah mulai berkurang semangat membangun bangsa berbasiskan Pancasila ini, sehingga saya merasa terpanggil untuk memberikan kuliah ini mulai dari 1 sampai 25 perkuliahan saya nanti dengan durasi waktu sekali perkuliahan maksimal 10 menit. Nanti juga akan saya sediakan video yang bisa langsung diunduh, yang langsung gabungan itu mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam perkuliahan saya. Sistematika perkuliahan saya adalah dimulai dari the definition of management to enhance motivation, bagaimana memanage, meningkatkan semangat untuk membangun bangsa ini, disusul dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya secara sustainable, dan akhirnya dibungkus dalam sebuah mind frame yang bernama manajemen terintegrasi online, karena sekarang sudah zamannya era digital, semuanya serba IT, sehingga bagaimana kita mengontrol, memotivasi, dan sebagainya, kita bisa melakukan dengan sistem, atau kita nanti saya sampaikan model manajemen berbasis online, di mana saya telah menerbitkan buku pada tahun 2019 yang berjudul Strategi SDM Menuju Indonesia Jaya Paling Hebat di Dunia tahun 2045, di mana saya sudah menerapkan di situ item-item manajemen online. Saya harapkan bisa bermanfaat untuk generasi muda dan bisa membangkitkan semangat kita menuju Indonesia yang jaya, yang makmur, karena ini saatlah yang tepat, saatnya yang paling bagus untuk membarakan semangat cinta tanah air dimulai dari hal yang kecil sampai besar. Karena saya pernah kuliah di luar negeri selama 5 tahun 4-5 tahun, di mana saya bisa memandang Indonesia dari luar negeri, dan kita ternyata punya potensi yang sangat besar untuk membangun Indonesia. Saya kira itu dulu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh kuliah berikutnya dengan topik selanjutnya yang akan saya bahas di channel Cakti Management Channel ini. Terima kasih, salam cinta tanah air Indonesia. Merdeka!